Iya bang. Lulu Mart lagi punya hajat. Dikit bang, aku rasa hormat. Oh jadi rasa hormat bang. Maafin ayah bang, kalau kedatangan ayah merombongan kagak berkenan di hati abang sama semuanya. Sebelumnya ayah mengucapin bang, buka puasa pakai bubur sumsum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ibarat orang tua kita anggap keramat. Kalau ngomong kudu hati-hati. Bang, ayah merombongan wakil camat. Mau diterima dengan senang hati. Lah iya bang. Udah kemantar. Jangan ditanya bang. Bang, urusan terima urusan bang. Sebelumnya bang. Kenapa? Tua kenali. Abang sama Pak Cimat datang ke mati. Apa maksud sama tujuannya? Buset. Lah emang abang agar kasih tahu mantan rumah? Kopi juga belum. Buset. Ngantuk ya? Bang, ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Kalau bukan lantaran acara pesta rakyat buat Jakarta yang ke-496, kagak bakal ini Pak Cimat datang kemari. Oh, ini lantai acara, bang? Lah iya, bang. Aduh. Sebelumnya ada mau terima kasih, bang. Kenapa? Tapi kalau di sini abang mau ngapain? Lah, mau ngapain ya? Masuk lah. Masuk. Lah iya, bang. Ngapa? Oh, gitu ya? Emang ada salahnya sih. Cuk, matang di pagar. Bur, pasin biar matang keseratnya. Bur, cuk. Wujek, lah ada salahnya. Buset. Bang, kuntul bukan abang kok. Alang-alang banyak butuhnya. Kalau emang begitu yang abang mau, ayo abang penuhin persyaratannya. Penuhin? Lah iya. Oke. Emang kuda lumping datang gerak kedipin mata cari menantu. Ente pasang kuping biar terang. Adepin dulu ada punya palang pintu. Oh jadi palang pintu? Iya. Bang, bintang sawan-awan yang hitungin 1001. Berapa banyak abang punya jagoan? Ayo bang adepin, ayo punya palang pintu. Buset. Dah, jangan ditanya bang. Mukanya serem banget tuh. Bang. Angker. Bang dari mana datangnya bintang dari sawan? Kali. Ya udah, gak usah banyak kita. Jagoan kita suruh ke lain. Lah ayo bang, tunjukin bang. Tahan dulu. Gue punya pancing deh dari tadi. Nih, jagoan kuat. Mana bang? Duren, dari Sultan ke Duren.